Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manzil, perkenalkan saya Naila Sabita dari Jurnalistik El Manzil Man Sidoarjo. Seperti yang kita tahu, saat ini Man Sidoarjo sedang membuka PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang mana dibuka pada tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2023. Nah, ada 5 jalur yang bisa kita ikuti, teman-teman. Yang pertama adalah jalur reguler, kemudian yang kedua adalah jalur prestasi akademik, kemudian yang ketiga ada jalur prestasi non-akademik, yang keempat ada jalur ma'had, dan yang kelima ada jalur tahfidz. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih jalur tahfidz itu apa dan gimana caranya biar kita bisa masuk ke Man Sidoarjo melalui jalur ini? Untuk itu, kita bakal ngobrol dengan salah satu siswi Man Sidoarjo yang berhasil masuk di Man Sidoarjo melalui jalur tahfidz. Ikutin terus ya! Boleh kenalan dulu dengan siapa ini? Saya Zakia Tusaada dari kelas 13. Oke Zakia, kita ngobrol-ngobrol dikit mengenai jalur tahfidz ya. Iya. Sebenarnya jalur tahfidz itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin dikit ke teman-teman semua. Jalur tahfidz itu jalur penerimaan siswa baru melalui tes tahfidz atau tes hafalan. Oke, jadi lewat tes hafalan gitu ya. Nah, kemudian kamu bisa bocorin dikit nggak nih gimana sebenarnya tes tahfidz itu? Mungkin teman-teman juga penasaran, jadi kamu bisa ceritakan dikit gitu. Tesnya itu sambung ayat ya kak, terus jusnya itu sesuai jus yang dihafalkan, jadi random gitu tesnya. Jadi, kayak misalnya setengah ayat dikasih penguji, lalu kita melanjutkan sendiri, terus sampai baru stopnya stop baru kita berhenti, terus lanjut soal kedua dan soal ketiga. Jadi kayak sambung ayat gitu ya teman-teman gitu. Nah, kemudian aku mau tanya, mungkin kamu punya tips nih buat teman-teman yang mau gabung di Man Sidoarjo. Gimana sih tipsnya biar bisa masuk di Man Sidoarjo melalui jalur tahfidz ini? Tipsnya sih berdoa aja, terus persiapkan diri, jangan lupa, terus istiqomah dalam hafalan agar kita itu tidak ngeblank saat di tes tadi. Itu murojaah yang banyak. Jangan lupa murojaahnya itu subuh-subuh biar tambah fresh. Jadi kamu kalau murojaah tuh setiap subuh gitu ya? Iya. Biar lebih nyancep di kepala gitu. Oke, makasih banyak ya Zakia terus. Iya. Oke teman-teman, nah itu dia wawancara kita bersama dengan teman-teman kelas 10 yang mana dia berhasil masuk di Man Sidoarjo melalui jalur tahfidz. Itu saja sekian dari kami, tim jurnalistik Man Sidoarjo. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.